Orang Kristian pakar. Pakar hak perjanjian lama pun pakar juga. Perjanjian baharu kita panggil Injil itu dia pakar juga. Tapi pakar banyak tak berlagalah dengan Yahudi itu pula. Dia kata tak betul. Balok situ pula. Saya duduk berhatilah bimbang. Kena sama-sama beringatlah. Insaflah kita. Tidak nak kata ke siapa-siapa. Tuhan ujian kepada kita. Malam ni cuba perhati molek, fikir molek. Dan saya tuju ke hak ni bukan orang kita depan ni dah. Saya tuju kepada semua umat Islam. Di Malaysia ni, terutama pihak berkuasa agama. Sebab apa? Kita ni dah kena buah ni ni. Lani ni Tuhan uji kita. Kena buah ni. Cuba tengok. Hak Asy'ariyah kata Wahabi tu tak pakai sikit apa. Tak pakai sikit apa. Padahal dia betul baca kita. Quran kita baca ni juga. Dalam semaya, luar semaya dia baca Quran ni. Sedap ke main? Anak-anak kita tu belajar cara baca dia. Orang kata oh, ikut sudai. Sedap. Baca sebuah sudai, baca sebuah orang tu, sebuah orang ni kan. Waktu lah. Kita kata agak dia tak betul. Ahli neraka dia tu. Masuk dalam 72 puak. Ha ni sebenarnya ni. Ada orang tu kena, ada tu kita tu. Tapi kita tak perasan. Saya cuba nak mengingatkan malam ni. Nak nasihat. Sebab nasihat menasihati ni Tuhan suruh. Tuhan suruh. Kadang-kadang kita terlekor. Kadang-kadang. Galik. Galik. Nak tu nak molek belakang. Nak molek belakang. Dia kata hak tu tak pakai sikit. Hak tu pula kata hak ni. Sesak. Asyairah dia sesak. Tak boleh pakai. Sebab dia tahu. Macam-macam lah alasannya. Jadi balah sama sendiri. Balah sama sendiri. Hak tu kata hak ni tak betul. Hak ni kata hak ni tak betul. Padahalnya kita ni tak sapa lagi ke peringkat Yahudi Nasara ni. Tak siapa. Dia pun ni semua kita sebut. Dalam Quran sebut. Hak ni kata Uzair anak Allah. Dia berebut anak Tuhan. Hak ni kata dia Isa anak Allah. Hak tu kata dia apa Isa nya. Isa tu Nabi budak dia. Usah kena anak Allah nak terima anak Allah. Tak sedap pala. Kita ni tak siapa situ lagi. Tapi bunga-bunga dia tu ada tu. Siapa kegit nak rayaknya bahaya penyakit ni. Kalau lok kan pergi jauh kan. Pergi jauh. Oh. Perang lah kan dia. Sebab tu kena beringat. Jangan cepat-cepat. Jangan gaduh. Nak tuduh kau tu kau ni. Ni jangan gaduh. Semua pihak. Saya rasa sedar belakang. Tahu belakang. Ulama-ulama kita duduk rayak tu. Orang ni kan. Ikutlah aliran Asy'ariyah kau. Aliran apa nama ni. Salafi kau. Siapa kau. Semua tahu. Semua timur. Kalau ada satu orang itu 99 sebab untuk kita kata dia kafir. Saja ada. Kita boleh takwil. Kita tak boleh kata ini tak jelas kafir. Tak boleh lagi nak kata orang kafir. Semua timbah tu. Pak duduk mana kalau lagu tu? Sahabat-sahabat kita tak kira lali tu alik ni kan. Siapa yang kata begitu mau menyesatkan tu. Orang tu duduk semaya. Duduk sebelah makan sebelah kita. Ngadak kiblat sebuah kita. Raya sebuah kita. Semua sama. Banyak benar yang sama tu. Ngocak serupa. Semaya serupa. Puasa serupa. Serupa belaka. Banyak benar. Bukan se. Bukan se. Banyak kita mau. Dan banyak kita mau. Apa ya kita mudah-mudah nak kata tu. Main-main je kata. Itu menduka ceritakan saya. Biar sama-sama kita insaf lah. Bola duk main lagu tu. Saya nak tengok kadang-kadang masih ada lagi, dengar lagi. Cerut tu bunyi, cerut tu bunyi. Tak, pakai dalam khutbah masuk. Tak, kalau sesak kat Wahabi dia kata. Ramah tu kalau Wahabi tu. Berjuta-juta orang tu. Tambah pula dengan hak kita buat sendiri. Bukan hak sebenar Wahabi pun. Hak kita ada-ada ke. Orang ramah kat lagu tu. Jadi apa kerja kita ni? Duk kerja menyesatkan orang kau. Nak menerakakan orang kau. Tuhan suruh kita dakwah orang. Biar mari jalan agama Islam ni. Kalau adik-beradik kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah. Tuhan tidak sebut ikhwan. Ikhwah. Ikhwah ni adik-beradik. Adik-beradik tak kita arah sungguh. Semua sebab. Tu ikhwahnya. Tu Tuhan sebut kita ni sama Islam ni.
tapi cara kita melayani satu sama lain itu kan duka cita. Tidak seperti saudara, tak ada langsung semangat. Saudara adik-beradik ni, kalau ada adik-beradik dia memikir juga. Nak kata ke adik-beradik kita ni malu kau kan. Wabalah adik-beradik. Memikir juga. Dia macam tak fikir. Kata-kata kita hang jadi terbaca ayat Quran, hal minkum rajulun rasyid. Tak ada ada kau cerdik sorang. Kata-kata mari. Ayat tu. Ada jawatan, ada pegangan, ada kuasa tu lah. Cuba fikir sikit. Nak masuk dalam khutbah hak ni sesak. Lepas tu kita buih dah tak aneh sat ni. Wahabi ni gapo? Tak tepat. Ikutlah. Ni kita nak nilai dari sudut mana sekalipun. Ilmu gapo sekali tak tepat. Sebab apa? Habis kena. Artinya mula saya sebut dah. Orang hak sembahyang lapan rakaat tarawih pun kena Wahabi juga. Dia tak tahu gapo Wahabi. Ayah-ayah kita tu, nenek kita mula tak tahu apa, kena juga. Bila kata Wahabi, sesak. Bila kata Wahabi, pengganak selalu. Ya, kalau begitu cara aja. Kena betul dulu istilah Wahabi tu. Siapa Wahabi sebenarnya? Siapa Wahabi? Kalau kita tidak ngatik, kita si apa dibuat kenduri orang mati. Itu dalam kitab-kitab Jawi pun ada. Usah ke dalam kitab Arab waktu tu. Itulah kita tahu ya pada. Dia kata bidung. Faham apa dengan sebab kata bidung tu? Jadi habislah dia. Kalau begitu Rahman dah lah. Apa ni Syed Daud petani habis jadi Wahabi. Ya kalau begitu. Ini akibat kita boros. Tidak cermat dalam menggunakan takrif. Seolah-olahnya macam tak mengaji ilmu mantik. Kalau mengaji ilmu mantik, sebab tu saya kata nilailah dari sudut ilmu apa sekalipun tak betul. Kalau dari segi ilmu mantik kita nak buat tarikh ni pengenalan. Misalnya Wahabi gap, dia mesti kena syarat, kena jamin lagi manik. Dua perkara tu ada. Saya tak nampak dua perkara ni ada dalam tarikh yang dibuat tu. Saya tak nampak. Jamin lengkap. Tak keluar satu pun daripada tarikh yang dibuat. Itu jamin. Manik tidak menghalang. Tidak menghalang mana daripada masuk hak bukan dia, hak bukan Wahabi jadi masuk dikira Wahabi tu mana. Tidak ada mana dalam takrif itu. Silap tu, silap besar tu. Jadi orang hak tidak Wahabi dituduh Wahabi. Mana tuduh Wahabi ni sesak lah. Setengah-setengah tu anggap kafir. Kejap apa kita ni? Jadi kita ni duduk ajar oleh Ahmad ni balo. Bercekoh sama sendiri. Bermusuh sama sendiri. Buruk sangka terhadap satu sama lain. Sebab kita duduk buat khutbah setengah-setengah negeri, bukan semua negeri. Setengah-setengah negeri itu. Ya saya tidak tuju kepada negeri mana-mana. Siapa-siapa bukan buat, cuba fikirlah semula. Fikirlah semula. Nilai semula. Kita ni boleh jadi salah. Boleh jadi salah. Dia dah sebut ni, nampak huduh sangat Wahabi. Kadang-kadang dia kata Wahabi ni apa dia sesak. Sebab dia kalau ahli sunnah ni sama ada takwil ayat-ayat mutasyabihat itu, sifat-sifat dikatakan sifat Allah itu, ataupun kita tafwid. Wahabi ni dia tidak tafwid. Dia isbat, kata dia. Dia isbat dulu. Lepas tu baru dia tafwid. Isbat dia lagu mana? Kalau kata Tuhan di atas arah, Tuhan duduk atas arah. Duduk lagu mana tak tahu. Tapi duduk-duduk. Berada di atas arah memang berada. Tapi lagu mana? Hak tu tak tahu. Hak tu serahnya. Mana duduk tu ada. Tahu. Itu isbat. Kalau kata Tuhan ada tangan, ada tangan. Tangan tu ada. Tapi tangan tidak serupa dengan makhluk. Itu isbat. Isbatkan makna tangan tu dulu. Bila kita terjemah, kita kata tangan. Aku jadikan engkau dengan kedua tanganku. Allah kata kepada Iblis. Dengan kedua tangan tu kita terima lah. Kedua tangan. Tangan. Tapi tangan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Laku mana tangan? Serah ke dia. Itu baru tafwid. Buat-buat ni kata, tak ada. Salah lagu tu. Ni salah cara dia. Cara Wahabi. Salah ni tafwid selalu.
Tafwid lagu mana? Dia kata tangan, kita tak boleh nak terjemah tangan. Apa kita nak terjemah mana? Kuasa selalu. Tangan tak boleh. Salah tu. Sebab apa, kita kena serah selalu ke dia. Serahkan, ikut dia. Ah itu, kalau ikut salah, serah ke dia. Ataupun tak boleh, ha, mana kuasa. Serah ke dia, serah ke dia. Tak tahu lah, serah. Dia kata, yadun lah. Biar daya dua tangan aku, dua tangan aku lah, serah ke dia. Gapa dia tangan tak tahu. Makna pun kita tak sibuk bubuh. Dua tangan itu. Kalau bubuh makna isbab pula. Cuba tengok tu. Sampai kita mengeluarkan dia daripada berakidah salah kerana tu. Padahal bagi saya, saya nak tengok. Ini satu kejahilan tu. Salah dulu ada dua. Satu hak tafwid lagu tu. Satu hak isbab dulu. Lepas tu baru tafwid. Ada juga lagu tu. Itu pun salah juga. Tak boleh kita nak menafikan itu. Itu tidak salah kerana lagu tu. Kalau isbab dulu tu. Ha, jadi benda-benda ni ke, kita duduk hukum orang siapa sesak, siapa kape, siapa menyeleweng, kita tuduh lagi orang bukan-bukan. Kita fitnah lagi dia. Padahal benda tu masih khilaf lagi. Benda tu faruq akidah aja. Faruq akidah aja paling tinggi pun dia tidak duduk jadi sesak gitu. Mujurlah demon ni, buat-buat ni, nak ayat bui. Buat-buat Wahabi ni kata, salaf itu dia tafwid mana dengan isbat dahulu. Lepas tu baru tafwid. Mujur demon ni berkenan. Demon ni ayat, kalau tidak orang tak tahu. Tak tahu lupa dah salaf. Masa begitu? Kalau demon ni tidak ayat, Allah tu di atas arah. Atas arah lah. Lagu tu lah kita bukan salaf. Dok, ni Wahabi. Ni bukan salaf. Salaf lagu lain. Dia kata begitu. Padahal memang salah begitu. Memang salah begitu. Kalau kita tolak waktu kita kata tidak salah, bermakna kita menyesatkan sekian ramai ulama dulu. Eh, berani kau sampai begitu mah dah kita diteruknya. Nak mengkafirkan, menyesatkan imam-imam hak dulu. Kena beringat kata, weh. Jangan duk mudah-mudah. Nak mengkapir menyesatkan orang ni, hak kita sesatkan tu siapa? Biar khabar kita. Hak tu saya nampak sebenarnya ni masa tu ujian Tuhan kepada kita. Tuhan nak uji, nak tengok setara mana. Dah kata Islam bersaudara kan, saudara setara mana. Dah kata Islam agama tauhid kan, tauhid setara mana, nak tengok. Nak tengok hak duduk bela kepada dia tak masuk. Kita tak saya tawasuh. Supoh hak salah tu pun jadi Wahabi. Ada ke ya Allah lagu tu? Bermolek baru tu. Tawasuh-tawasuh ni paling tinggi pun harus je. Bukannya wajib. Paling tinggi. Hak mana boleh tu. Paling tinggi. Kita tawasuh dengan amal soleh kita sendiri pun. Harus ya. Bukannya sunat. Bukannya wajib. Kalau kita tidak tahu semitu, minta teguh dengan ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pakai hak tu. Salah. Hak tu lebih boleh. Selamat dari segi akidahnya tidak membawa kepada syirik. Kita ni dakwah ahli sunnah tetapi duk buka jalan membawa orang kepada syirik. Ya, kalau betul. Kalau orang tegur, tuduh Wahabi. Selalu. Tak kena tu, marilah sama-sama kita fikir. Marilah sama-sama kita fikir, jadi benda-benda gini ni jadi pandang. Tak boleh duduk sekali becah molek. Tuduh kali belakang. Panggil tak aje, panggil. Ni hak kita baca mana ni? Wa man azlamu mimman man'a masajid Allah. Hak ni pun kena juga tu. Kalau dulu hak sekat Nabi orang kafir pergi Mekah. Nak pergi buat ibadat di Masjidil Haram, orang kafir. Hak kalau negeri kafir tu memanglah dia roboh ke masjid, masjid Babri, masjid Gapo tu memanglah waktu tu. Wasa'a fi kharabiha, ni sekak orang pergi masjid ni melubah makna dia. Saya duduk nampak learn ni, berapa ramai ustaz-ustaz kita hak molek-molek. Hak jujur mengajar nak menegak sunnah, nak mengajar Quran dan sunnah, dia fitnah. Tak sepakat ulama lah. Siapa dia tak sepakat ulama tu? Siapa dia? Duduk tuduh tu, fitnah tu. Lepas tu, hak ni tak boleh mengajar, tak boleh tahu dia. Tak boleh pergi masjid lah.
Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi an yuzkara fiha ismu. Nak sebut nama Tuhan ni bukan sembahyang saja dalam masjid. Ngajar ni pun sebut nama Tuhan juga. Disekat, tak boleh ngajar. Kenapa? Fitnah semata-mata. Dituduh, orang ni dituduh. Orang royak dia tu lagu ni lagu ni. Padahal benda tu benda bukan wajib pun. Benda bukan wajib, bukan sunat pun. Kalau kita tanya, ni demo ni gomo ni sangat ni, benda ni wajib ke? Dok. Pandang kau keluar ahli sunnah nak. Tidak ahli sunnah nak. Kadang benda-benda lagu tu, iya kau ni. Kau kita ni telah dipermainkan oleh syaitan. Jadi dihalang. Hak ni pun termasuk juga ni. Jangan kita berasa kita sedar. Kita tak nak kena-kena ni. Cerita Yahudi ni, cerita kafir Mekah ni. Yalah dia motu tu benda Sabah lah, dia tu Yahudi. Dia tu kafir Mekah. Tapi kita ni apa cerita? Duduk halang orang ni semata-mata. Pandang setara mana, balik ngaji luar negara, ada sijil setara mana pun tak mahu ikhtiraf. Tapi kalau hak serupa kita, hak belaga angin dengan kita, hak dah buat molek misalnya, molek tu wajib kau kena buat. Kau tak buat dosa kau. Kerana hak tu je kita beri tauliah kepada dia. Kita beri dia mengajar bebas, ikutlah dia nak merapu setara mana pun dalam masjid. Jadi saya tak payah royak tu, semua tahu. Kalau tengok dalam YouTube tu, Allah merapu teruklah dalam masjid. Pergi duduk palu gendah dalam masjid pun ada. Pergi duduk Bollywood dalam masjid pun ada. Baca Quran, irama Hindustan pun ada. Nyanyi Hindustan tu dalam masjid pun ada. Ya, Malaysia ni khabar ke tidak orang yang berkuasa ni? Sedar ke tidak benda ni? Semata-mata kadar dia tu belaga angin dengan kita, supo dengan kita. Kita kata ngatik. Dia kata ngatik buat keduri orang mati. Biarlah dalam kitab-kitab sebanyak mana kata tak boleh bid'ah. Syekh Daud Qatani sendiri pun kata bid'ah. Kita tak kira tu. Pasal apa? Ni supo dengan kita, sebulu dengan kita. Ikut dia lah. Cuba fikir kan. Ya kau ni cara lagu ni. Saya tengok telajuk dah ni tempat kita ni. Bukan bermakna saya setuju. Itu satu pihak. Bukan bermakna saya setuju pula orang yang mengkafirkan Asy'ariyah pula. Tak. Asy'ariyah pun ahli sunnah juga. Ini jadi telajak ni. Betul-betul serupa ayat ni. Yahudi kata Nasara tak pakar. Nasara kata Yahudi tak pakar. Kedua-duanya mata kita suci. Tapi kita ni rasa tak ada kena-mengena dengan kita. Itu silap. Silap. Kita pun sudah ada kena dah penyakit ni. Cuma tidak seteruk dia waktu lah. Tidak seteruk dia waktu. Islam lagi sama Islam ni. Tapi kadang-kadang Islam ini betul lah Muhammad Abdul kata mahjubun bil muslimin. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terdinding. Orang tak nampak comel dia tu. Kan orang Islam sendiri. Bukan kan orang kapi. Tak payah kita dulu tak ada Yahudi lah. Primasen tak payah. Orang kita pun perangai lagu tu. Hak perangai lagu tu lah. Hak Tuhan tegur ni. Yahudi ni. Nasara ni. Apa kita tu nampaknya terseret ke situ tanpa sedar. Saya percaya semua ni saya dah perhatilah dengan niat yang baik belakang ni. Asas-asasnya nak jaga akidah lah kononnya. Tetapi akidah yang kita belajar tu sebenarnya bagi saya tak lengkap. Saya royak terus-terus malam ni. Tak lengkap. Kena baiki semua ni. Tak lengkap. Sebab apa? Duduk kata agama rasmi alis, apa ni Islam. Aliran ahli sunnah. Ahli sunnah tu pula apa ni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hatta ya semua Salafiyah letak mana? Faham sebelum Abu Hasan Asy'ari tu sama mana ulama orang tidak pegang dengan hak tu lagi mana? Pak kalau orang nak pegang dengan hak tu lagi tak boleh kah? Sesat kah? Tak kena, situ lagi tak kena. Situ lagi tak kena. Dia kena baiki hak tu kalau nak baik. Kalau nak damai molek, kena baiki hak tu. Ini nasihat saya kepada semua pihak. Semua pihak kena fikir semula. Kalau tak baiklah pada pandangan saya, tak sepakat pendapat saya, ikutlah. Tapi kita sudah tengok dah akibat tak sepakat. Pelik-pelik kan? Mari puak-puak habis tu. Pelik-pelik. Banyaklah jumpa dengan Nabi Yaqazah lagi tu gini. Pelik-pelik lah. Bawa zikir pelik-pelik. Tak. Selipar lah. Ambil berkat dengan selipar lah. No, logo selipar lah ambil berkat. Ni semua bila? Bila mari? Sebab buat-buat ni lah yang nak mempertahankan, memperjuangkan Quran dan Sunnah ni disekat lah bila timbul benda lagu tu.
Tak sedar lagi kau. Tak sedar lagi kau. Itu sebabnya. Sebab kamu juga minta maaflah kalau kasar sikit pun. Sebab lama dah tak kecek ni. Kalau kasar sikit pun minta maaf. Hak tu sebenarnya. Penyakitnya duduk situ. Saya tolong rakyat. Kalau nak baiklah. Sepatutnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah semua ni ahli sunnah. Semua ni ahli sunnah. Betul belaka. Kalau adalah salah silap satu sikit-sikit itu Tuhan ampun benda lagu tu. Bukan saya suka, saya pun tak suka. Apa-apa Wahabi dulu kata sesak ni ahli sunnah. Apa ni Asy'ariyah, Maturidiyah. Tak kena tu bukan lagu tu. Kalau lagu tu seramah mana ulama-ulama kita jadi sesak. Mereka itu Asy'ariyah, memang Asy'ariyah. Memang Maturidiyah. Ha. Jadi kena Allah. Tak, jadi inilah genilah. Ha, bolehkah syaitan? Padahal je kalau kita damai pun akan selesai masalah. Oh, cuma je setengah-setengah orang tu dia kata saya lah saya. Oh, saya ni memanglah Asy'ariyah putih mu Maturidiyah putih mu. Cuma je amalan-amalan tu nenek ni tak setimu. Eh, benda tu tu dah. Tutup guru dulu. Saya tahu patah ni orang tu orang ni pun dah kata bid'ah. Kalau saya tak kata pun dia kata dah. Kalau saya tak kata pun. Kalau saya kata bermakna saya menyambung lidah dia. Masa saya pegang lah. Saya pegang. Tak kena lah betul. Ha? Tak kena lah. Ha, banyak silap kita ni. Banyak benar. Ha? Silap dari segini ni benda ni ni. Ha, saya rasa kena baiki lah. Ha? Ha, dan video ni saya harap lepas ni potong-potong lah. Ha, mana-mana orang patut tu. Sekat mana biar siapa berlaku biar siapa berlaku. Dan saya percaya raja-raja ni kan seperti kita maklum lah, raja-raja bukan semuanya alim tu hak sebenarnya. Dia atas orang royak, dah orang royak dia lah tu, orang tu lah yang bersalah, orang tu lah yang bersalah. Ha, hak ni hak nak royak lagu lain tak siapa sorok. Umpamanya raja ni, raja kita ni duduk dalam satu bilik besi, bilik kebal, tak dengar suara luar. Dia dengar orang royak ke dia. Saya nampak begitu. Kalau tak betul royak mana tak betul. Saya nampak begitu. Dia pilih orang-orang yang sebulu dengan dia, orang lagu lain tak dengar. Itu malangnya. Saya minta pihak raja-raja yang berkuasa penawar agama ni pun cuba dengar kata suara orang lain. Jangan tengok satu pihak saja. Sebab ini mengakibatkan rosak besar ni, kerosakan ni. Satu golongan yang ada ni dianggap sesat kafir. Dan akidah salah yang diimani, yang dipegang oleh ulama-ulama imam-imam dahulu tu dianggap sesat. Kita kena baiki waktu tu. Ini menjadi tanggungjawab pihak penguasa agama. Dia kena baiki. Kena ada ahli sunnah ni maksudnya siapa? Aikulah nak sebut mana dulu tak jadi masalah. Asy'ariyah ke, Maturidiyah, Salafiyah tu kena masuk. Baru selesai. Kalau selagi tak masuk waktu, tak akan selesai masalah. Dan adakah kita siapa berani nak kata Imam Ahmad kau orang tu orang dia sesat? Weh, teguk benar kalau lagu tu. Imam Syafi'i sesat. Kita kata je kita ikut Syafi'i. Banyak perkara kita tak ikut sebenarnya. Kata je. Banyak perkara tak ikut. Kalau tak serupa dengan kita, kita tak pakai pun. Jadi sepatutnya kena bersikap terbuka lah. Janganlah terlalu boros sangat. Jangan terlalu boros. Jadi kalau nak selamat, hak mana berdoa hal ini tak usah pakai. Tak usah pakai dia. Hak mana berdoa hal ini tak usah pakai. Pakai hak itu, hak itu. Hak sederhana. Hak sederhananya saya royak tadi lah. Dan nombor satu sekali silapnya. Bila kata ahli sunnah ni Asy'ariyah dan Maturidiyah titik sekat tu, tu silap. Dia tak akan boleh selesai masalah sampai bila-bila. Sebab secara senyap-senyap kalau kita duduk gitu bermakna kita menyesatkan sekian ramai salaf dahulu. Pas sekarang ni kalau orang kecek orang salaf tu kita kata Wahabi. Padahal orang salah sungguh. Orang salah sungguh tak payah lagu tu. Letak tak habis-habis cerita. Tak payah kecek panjang. Bukan semua Wahabi. Banyak perkara ni tak ada kait pun Wahabi. Bukan saya setengah, saya tengok tu setengah-setengah muncul dia orang ya. Baru orang kita kaji pula. Ya dah sungguh. Ada sungguh salah belakang tu.
Misalnya masalah tafwid tadi. Bukan semua salah tu tafwid selalu. Apa-apa salah yang isbat dahulu lepas tu baru tafwid. Banyak bukti-buktinya. Tapi malam ni tak adalah kita nak sebut tu. Tak ada nak sebut tu. Cuba kita ambil yang sederhana tu. Barulah jadi selesai masalah. Ni kalau jadi tegak sikit-sikit habis selalu. Hak tidak kena mengena pun Wahabi juga nyayalah lagu tu. Fitnah tu. Siapa berasa terzalim? Siapa berasa terzalim? Teranyai. Saya sendiri terasa. Wa man azlamu mimman mana'a masajidah. Saya tidak dihantar pergi masjid kah? Sini taklah. Alhamdulillah. Tempat-tempat negeri lain berapa banyak tak boleh nak masuk dalam masjid. Itu tidak termasuk dalam ayat ni kah? Dah orang Islam larang. Bukan Yahudi larang. Bukan Nasara larang. Bukan kafir Mekah larang. Jadi tak termasuk dalam ayat ni. Gitu kah bahayanya? Oh, kalau lagu tu jauh bahaya Quran. Siapa bila kita tak akan maju? Kita tidak akan berubah jiwa kita. Masyarakat kita kalau selagi hak dalam Quran ni tak ada kena mengena dengan kita. Ini semua cerita Yahudi. Ini semua cerita kafir Mekah. Perangai kita tu lagu tu dah lah tu. Duduk halal orang masuk masjid. Tak halal kata dia pergi semaya. Dia orang alim nak pergi semaya saja kah? Pak kita nak lock Bollywood tu. Duduk menyanyi tu stand dalam masjid. Pak dia kita tak beri, dia mengajar. Tidak zikrullah ke tu? Tidak sebut ingat kepada Allah ke tu? Mengajar dia. Jadi apa faedahnya orang alim? Tak boleh mengajar. Tu kecewanya. Kadang-kadang kita tengok, Allah, benda tak masuk akal. Tu letak atas Wahabi. Tak dengar dah. Kenapa dia kat Wahabi ni? Kenapa dia? Cuba bila. Siapa kalian ni? Saya ni, di mana-mana pun. Walaupun dituduh, tak ada siapa dia lagi panggil. Majlis agama. Panggil mana tahu. Tanya kita, Wahabi putih mana? Bukan saya seorang lah ni. Ambalah Wahabi. Kok cerdik-cerdik. Kok profesor. Kok doktor. Habis tak sepakar. Kadang Wahabi putih je. Ibarat nilai setitik. Habis susu sebelah ni. Gitu ke cara je? Nak memperjuangkan agama, nak bawa agama, nak sebar agama. Gini ke cara je? Sebab tu kita boleh tengok belak-belak lah ni naik. Sebab hal tu dia lelak-lelak. Seseolahnya pihak berkuasa agama ni memang dia nak lagu tu. Cuma dia tak kata sendiri. Maaf lah. Soal saya nampak. Kalau saya nampak gitu. Kalau jumpa depan pun saya kata lagu tu. Bukan kata di belakang masjid ni. Tak ni. Tak. Kalau jumpa depan, kalau tanya saya, saya akan kata gitu. Kalau tidak apa-apa lah. Kalau duduk mengajar mengaku tu. Macam-macam lah. Sedih kita tengok. Sebab apa? Sebab kalau nak mengajar molek, tak bui. Tu hakikatnya. Kok 100 kali, 10 kali dalam mengajar tu sebut Wahabi sesat, Wahabi sesat. Lah tu. Siapa bila nak damai kalau lagu tu? Siapa bila? Pak Wahabi tu siapa dia? Orang apa? Orang ni. Kok juju? Saya tu biar. Tak masuk biar saya tak juju. Tak. Kok juju? Pak kita nak tuduh gitu orang. Fitnah tu. Adakah ahli sunnah ni mengajar kita memfitnah orang gitu? Asyairah mengajar gitu kah? Maturidiyah mengajar gitu kah? Sebab itulah tu Bik Nur Muhammad lah cerita macam-macam. Muhammad tu tuhedah lah. Tu Bik Lan ini, buku Pati ni lah. Pada seorang dua sahabat-sahabat kita macam Ustaz Nur terus tu. Dia tuduh Wahabi. Padahal dia jelas asyairah. Dia duduk berjuang asyairah. Tapi kadang ada buah tak serupa sikit. Habis selalu. Ya Allah kau lagu ni. Itu duka cita kita. Sangat duka cita. Jadi kena timbang molek lah. Saya ni. Ngaji pondok juga. Kita-kita saya ngaji belakang tu. Kita-kita tu. Durus Samin. Dalam Durus Samin. Syed Daud Fatani sebut. Salah ni. Memang isbab. Dia sebut. Isbab ni. Baru tafwid. Syed Daud Fatani. Pak Syed Daud Fatani sesak. Wahabi kau. Bergakkan lagu tu. Durus Samin tu saya mengaji. Kita jawi. Biar dia darah tak reti. Biar jawi. Jawi tak reti juga.
Ya, ya lah betul. Kita ni nak ngaji pondok lapis dulu ni. Tidak ngaji kita jauh sikit-sikit je ngaji. Ngaji kita arak saja. Kalau lapis kemudian yo sibuk-sibuk ni, jauh je mengaji yo. Kalau jauh pun tak habis. Kalau dia ngaji habis dia tahu. Dalam tu Syahdaq petani kata, salah ni siapa? Mana balah pula. Tak pada nak balah. Balah ke apa? Sama kita ni, sama saudara. Pakar kita tolong. Pakar rujukan tu lah Quran dan Sunnah. Oh, sebab tu saya katanya iyalah aku ni. Saya bukan seteranyai. Berapa ramai lagi orang bukan seteranyai. Dituduh Wahabi maknanya sesat. Siapa nak sesat? Satu dua ya, putih mana? Banyak kara lah kalau sebut tu. Jadi duduk bila tu bila benda hak sipi-sipi, hak tepi-tepi, bukan hak sebenar, tak ada nak mengeluarkan orang daripada ahli sunnah begitu. Bila kata Wahabi tidak ahli sunnah, tu dalam khutbah. Lek. Bahkan kita kata tidak pihak berkuasa agama, siapa dia yang benar begitu. Hak saya nampak orang lain pun nampak begitu juga. Mana dia lek. Hak lagu tu. Tapi kalau orang nak sebut hak betul, halal. Kena ingat kita semua agama Islam ni bukan hak majlis agama saja, bukan hak jabatan agama Islam saja, hak semua orang Islam. Saya bertanggungjawab, pihak majlis bertanggungjawab juga, semua bertanggungjawab. Bukan hak seorang, bukan hak kumpulan, hak kita semua. Jadi kita bertanggungjawab untuk jaga kebaikan dia, untuk jaga kemurnian dia, kesucian dia. Bila orang tegur tu kena dengar lah, nyanyi kalau lagu tu. Itu raja-raja, sultan-sultan diperalatkan. Saya nampak begitu. Diperalatkan. Hak nak boleh pegang jawatan-jawatan pilih. Hak kita dengar. Hak juk, hak pandang nampak jenis muka pergi nak dapat tauliah tak boleh. Ki apa? Ki balik mengaji luar negara. Jadi hak luar negara tak pakal tadi. Tapi hak pakai serban, sakut atas bahu gitu, boleh selalu. Ada tu. Setengah-setengah negeri tu ada. Lagu tu kan cara penilaiannya. Patutlah jadi gini. Pun agama kita ni. Jadi macam lagu gini. Nak sabar. Awak mari awak pelik-pelik tu. Boleh terima belakang. Awak pelik-pelik. Boleh jumpa dengan Nabi. Boleh kecek direct dengan Tuhan. Boleh terima tarekat dia. Boleh. Tarekat ni lah. Ada sibuk ala pula tu. 20 tahun ada. Boleh. Apa jadi gini? Sebab orang-orang lagu ni lah lo. Saya kata lah muda. Orang-orang yang baik-baik, yang ilmu molek-molek, dia berkah. Dia berkah. Dia tak berkah je. Kenalkan lagu ni. Dia pun duduk kerja agama kalau lagu ni. Kalau lagu tu. Saya rasa dah. Tanyalah siapa pun. Dah kalau lagu tu. Kau punah ada agama. Kalau tak sibuk punah, kalau nak baiki, nak jadi molek, dengarlah. Kalau kita nasihat ni. Dengarlah. Tak lagi jauh. Kalau tebal-tebal juga, dia akan hancur juga. Dia akan jatuh juga waktu tu. Dia akan jatuh juga. Dia akan orang tak say juga. Sebab orang tu tak boleh. Orang tahu Islam ni orang mana. Duduk nak ajak tu ke arah syirik. Hak ni ayat ni nak ayatnya ada kaitan dengan kita. Jangan berasa tak ada kaitan dengan kita. Malam ni saya macam, berasa benar ni. Ada kaitan dengan kita. Barulah Quran tu jadi panduan untuk orang Islam kan. Kapi mana nak baca Quran? Kita lah baca Qurannya. Apa panduan untuk kita? Sini kita nampak kita lari dah daripada landasan sikit. Jadi sama-sama lah kita pakat betul. Tu je minta maaf banyak-banyak lah. Kalau mana ni jadi pandah kau nampak. Nak muka kecek benda. Duduk simpan lama kan? Duduk simpan lama. Jadi tubik, jadi mungkin berasa pandah sikit. Minta maaf lah. Tapi kadang-kadang pandah tu berguna juga. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.